Kita juga tahu ya guys bahwa saat ini Rahmat telah memutuskan pergi menjauh dari Nadia. Dan ternyata hal itu memang benar-benar dilakukan oleh Rahmat karena Rahmat benar-benar sudah muak dengan semua hal yang telah terjadi. Nah guys, nampaknya di episode kali ini Rahmat pun akan segera tinggal bersama dengan Siva dan juga Davri. Namun, kira-kira apakah Alina akan merasa iri? Karena kita juga tahu ya guys, bahwa Alina pastinya akan merasa bahwa saat ini hubungan antara Rahmat dan juga Siva telah bisa menggantikan hubungannya dengan dirinya dulu. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Semoga saja kehidupan mereka semua akan bisa tetap rukun dan juga akur ya guys.